Nabi kan lagi ngomong dakwah depan pemuka Quraisy. Oh, tokoh-tokoh Quraisy ramai di situ. Nabi harapan kalau di tokoh Quraisy ni masuk Islam, maka semuanya masuk Islam. Lagi-lagi ngomong, Nabi datang pula Abdullah bin Maktum ni. Nabi tak hiraukan. Bahkan pertanyaan Abdullah bin Maktum tentang agama ini pun membuat wajah Nabi berubah. Maksud Nabi, nantilah dulu, aku ni menghadap pembesar Quraisy. Setelah itu aku menghadap engkau. Maksud Nabi begitu. Nama orang buta, mana melihat siapa di depan? Dia pun tanya terus. Akhirnya Nabi berbuka besar. Alamin, Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Jemaah Rasulullah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita haturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas izinnya subuh ini, subuh Ramadan yang ke-5 ya. Yang ke-5 kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Taala, tidak lain untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana kita lakukan di luar Ramadan, panduan kitab Bulughul Maram. Ya, hadis berikutnya ya berkaitan masih dengan salat berjamaah. An Anas radhiyallahu anhu, ya, dari Anas, Allah redha terhadapnya, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa bin ummi Maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ibnu Ummi Maktum mengimami orang-orang, ya, mengimami orang-orang yang ada di Madinah. Wa huwa a'ma, sedangkan dia orang yang buta. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, ya, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, wa nahwuhu li Ibn Hibban an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga seperti itu juga riwayat dari Ibnu Hibban, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada dua riwayat hadis ini, ya. Satu dari Anas, satunya lagi dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Baik. Nah, di sini hadis ini disebutkan, ya, bahwasanya figur sahabat ini bernama Ibnu Ummi Maktum. Nama lengkapnya Abdullah. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ini buta. Ya, sahabat yang buta. Ada sahabat yang buta yang dia datang kepada Nabi dan minta didoakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ajarkan doa tawassul. Ya. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan hak, dengan kebenaran Nabi Muhammad, sembuhkan aku. Nabi ajarkan doa itu. Kau ambil wudu, kata Nabi, kemudian kau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma sebelum Nabi ajarkan doa tersebut, Nabi beritahu kepada orang yang buta, kalau mau aku sembuhkan, aku doakan, kata Nabi, kalau kau mau juga, kau sabar. Kau mau yang mana? Dia tidak mau sabar, dia minta didoakan agar bisa melihat. Menurut dia, melihat lebih baik, lebih mudah hidup dan tak menyusahkan orang. Dia doakan Nabi sembuh. Tetapi Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak ada satu riwayat pun dia minta doa dari Nabi SAW. Dan dia senang, dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sahabat itu macam-macam, Nabi beri pilihan. Kalau mau sabar lebih baik, disembuhkan pun dengan hikmah yang baik, silakan. Nah, kira-kira bapak ibu mau yang mana? Kita tapi tak sembuhkan semua. Nah, ya, itu sahabat beda dengan kita ini. Beda. Nah, di sini ada kalimat istakhlafa ibna ummi maktum. Nah, istakhlafa ni apa? Asal kata khalifah kan? Istakhlafa. Artinya ja'alahu naiban anhu fi imamis salat. Nah, artinya Abdullah bin Maktum ini dijadikan pengganti Nabi, ya, imam dalam salat. Nah, ingat ya, Nabi ini tak pernah sahabat menggantikan menjadi imam. Ya, tapi Abdullah bin Maktum ini, inilah hikmahnya dia buta. Nah, jadi imam. Karena dikatakan di sini, ya, bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum ini menjadi pengganti Nabi, khalifah di Madinah. Kapan itu? Kalau ada peperangan. Masa orang buta nak pergi perang pula? Gimana menghadap musuh? Itulah hikmahnya orang buta ini. Nabi berangkat pergi perang, Abdullah bin Ummi Maktum duduk di Madinah sebagai khalifah pengganti Nabi. Karena Madinah tidak boleh putus, harus ada pemerintahan. Nah, Nabi berangkat kan, ada yang seminggu, ada dua minggu peperangan itu, ada yang sebulan. Nah, jadi kosong Madinah ini, harus ada penggantinya. Apa namanya ini kalau gubernur itu akan dipilih? BLT. Pejabat sementara. Jadi Abdullah bin Maktum ini jadi pejabat sementara tatkala Nabi keluar dari Madinah. Kan hebat ni jabatan ni, tak semua dapat. Kalau sudah jadi pemimpin di kota itu, otomatis salat pun dia mimpin. Adalah gitu. Ya, pemimpin dia juga imam di masjid. Kalau sekarang kan tak mungkin pemimpin imam di masjid. Nah, belum tentu bacaannya bagus, belum tentu pemahaman agamanya bagus. Ya, tapi motor kalau jadi imam tu, udah bacaan tak menentu. Itu orang sekarang ni still yakin. Ya, yakin lebih tinggi daripada kemampuan itu orang sekarang. Nah, 13 kali kata sahabat, ya, 13 kali Abdullah bin Ummi Maktum menggantikan posisi Nabi di Madinah tatkala Nabi pergi dalam peperangan. Nah, yakni yang pertama fil ghazwatil abwah, ya, ada peperangan abwah. Waktu itulah dia menjadi pengganti Rasulullah di Madinah. Kedua, perang Bawat. Perang Bawat. Yang ketiga, perang Al-Ashir. Yang keempat, perang Qurzi Ibn Jabir. Ya. Perang yang kelima, perang As-Sawiq. Perang As-Sawiq. Kemudian yang keberapa? Keenam, perang Ghatafan. Ini nama-nama peperangan ini. Yang ketujuh, perang Uhud. Ya, yang kedelapan perang Hamra'ul Asad. Yang berapa lagi? Yang kesembilan perang Najran. Yang kesepuluh perang Dzatir Riqa'. Yang kesebelas perang Badar. Ini perang-perang intinya pun. Jadi Nabi berangkat semuanya itu. Jadi Nabi ini pergi peperangan. Dan jenderal Nabi. Dulu jenderal di depan. Beda sekarang, jenderal di tenda, prajurit di depan. Ya. Kemudian perang berapa dah tu? 12 saja. Kemudian yang terakhir pada Haji Wada. Haji Wada itulah. Waktu Haji Wada Nabi pergi, Abdullah bin Ummi Maktum pun di Madinah. Itulah fungsinya orang buta. Orang buta tak berangkat tapi jabatannya tinggi.
Ya, dia khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti Rasulullah. Ya, tatkala Nabi pergi keluar dari kota Madinah dengan urusan macam-macam. Nah, kemudian hadis ini juga dikatakan mirip juga dengan riwayat dari Aisyah. Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat juga menyebutkan mirip-mirip hadis ini. Istakhlafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengangkat Ibnu Ummi Maktum alal Madinati marratain ya ummun nas. Satu riwayat Aisyah menyatakan Abdullah bin Ummi Maktum ya menggantikan Nabi mengimami orang-orang di Madinah dua kali. Berarti dalam pandangan Aisyah itu yang kedua. Tapi dirincikan ternyata sudah 13 kali dia mengimami salat di Madinah. Yang sahabat yang lain tidak dapat jabatan ini. Karena sahabat yang lain berangkat dengan Nabi. Nah, Nabi kembali ke Madinah, kembalilah. Maka tak pernah menjabat jadi imam. Cuma terakhir saja Abu Bakar. Itu pun menjelang ajal Nabi SAW. Nah, tapi Abu Bakar Maktum, insyaAllah. Ya. Nah, beliau inilah yang disebutkan dalam firman Allah surah Abasa wa Tawalla anja'ahul a'mah. Kau bermuka masam ya Muhammad, tatkala orang buta datang kepadamu meminta pengajaran agama. Nah, itu sampai kena tegur Nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya itu. Makanya Nabi setelah itu sangat memperhatikan Abdullah bin Ummi Maktum. Kata Nabi bilang, orang inilah yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kan lagi ngomong dakwah depan pemuka Quraisy. Oh, tokoh-tokoh Quraisy ramai di situ. Nabi harapkan kalau di tokoh Quraisy ini masuk Islam, maka semuanya masuk Islam. Lagi-lagi ngomong Nabi datang pula Abdullah bin Ummi Maktum ini. Nabi tak hiraukan. Bahkan pertanyaan Abdullah bin Maktum tentang agama ini pun membuat wajah Nabi berubah. Maksud Nabi, nantilah dulu aku ini menghadap pembesar Quraisy. Setelah itu aku menghadap engkau. Maksud Nabi begitu. Nama orang buta, mana melihat siapa di depan? Depan tanya terus. Akhirnya Nabi bermuka masam, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itulah Nabi menghormati Abdullah bin Ummi Maktum. Di sini dapat paham jamaah sekalian. Allah nyuruh Nabi, hentikan kau menghadap orang kafir Quraisy. Ini yang datang walaupun buta, betul-betul mengharapkan ingin masuk Islam. Jadi status sosial tak ada. Dalam pandangan Allah semuanya sama saja. Allah lebih menghargai walaupun orang yang cacat datang, kalau ingin menerima iman, hargai ini. Itu Nabi kena tegur. Ya, kena tegur. itu Islam, masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang permasalahannya, ya. Diperbolehkan imam, diperbolehkan imam orang yang buta, ya, tajuzul imamatul a'ma min ghairi karahatin. Jadi diperbolehkan menjadi imam walaupun orang buta. Jadi orang yang cacat fisik tak ada halangan jadi imam. Ya, paham kan ni? Jadi ada jamaah kita, ikhwan kita ini, maaf dia punya kakinya cacat. Itu dijadikan masalah, orang tanya. Bahkan guru sebelum juga begitu. Karena malas ditanya sama orang. Posisi imam ini kakinya cacat dan sebagainya. Saya bilang, yalah, Abdullah bin Maktum itu buta. Bisa jadi imam. Padahal untuk menghadap kiblat bermasalah orang buta ini. Ya. Tapi diperbolehkan kalau dibantu sama orang, posisi menghadap kiblat dan sebagainya. Jadi orang cacat tak ada masalah. Orang cacat bapak ibu nanti di akhirat tak cacat. Takutnya kita yang sihat malah cacat di sana. Ya, cacat kena azab. Orang cacat kelimanya betul. Aduh, di sana sempurna, mungkin lebih sempurna dari kita ini. Nah, jadi
menjaga, ha, apabila imam itu mampu menjaga najis, ha, dan dia menjaga adab, ma, maka itu lebih baik. Memang kok masalah najis orang buta agak sulit. Seandainya dia ada kotoran cicak di badannya, bisa melihat ke? Ini agak sulit. Tapi ingat, kalau ada orang yang membantu memperhatikannya, boleh. Itu kan pengecualian, tidak selalu seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya imam yang buta ini tidak bisa menjaga najis, tidak bisa menjaga adab, maka makruhlah dia menjadi imam. Tapi kalau sebaliknya, tidaklah makruh, karena Nabi SAW mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum di Madinah 13 kali. Ya, 13 kali. Masalah. Nah, tapi ulama berpendapat, ya, ulama berpendapat. Nah, Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i pendapat. Boleh imam buta, tak masalah, kata dia. Kata Imam Syafi'i, buta ataupun melihat sawaun, sama saja, kata dia. Berdasarkan hadis ini. Jadi jangan sampai mak-mak lihat imam fisiknya tak sempurna, lalu kita mak-mak hati kurang terima dan sebagainya. Ini imam kita ni yang kita ikuti, Imam Syafi'i. Sama saja dia bilang. Masing-masing punya kelebihan, kata Imam Syafi'i. Ayo, ya, masing-masing punya kelebihan. Apa fadilahnya? Orang yang buta, kelebihannya dia tak melihat apa-apa yang melalaikan. Kan bagus orang buta ni. Dia tak melihat macam-macam. Hatinya kepada Allah saja. Ha, tak melihat kanan, tak melihat kiri, tak melihat sejadah. Apalagi dia tak melihat di depan. Kalau kita ni godaan je banyak. Lihat sejadah, ada gambar masjid. Angkat ke atas, anak-anak remaja pakai baju kaos, gambar tengkorak pula tu. Itu semuanya melalaikan. Nabi tahap-tahap awal tu mengajarkan kepada istrinya, orden tu ada gambar burung, orden. Orden di kamar. Cabut, kata Nabi. Turunkan. Dia mengganggu aku dalam salat. Tahap awal begitu. Ah, kalau Nabi seperti itu, apa bagi kita ini? Ah, jadi tahap awal semua ibadah itu, yang lain-lain itu bisa melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi orang buta apa kelebihannya? Ah, inilah dia. Dia tidak bisa melihat sesuatu yang melalaikan, maka hatinya lebih konsen kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melihat ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Dia bisa menjauhi najis, lebih jelas memandang daripada orang buta. Makanya tadi disyaratkan ada yang bisa menuntun, bisa memperhatikan, membantu itu. Nah, jumhur berpendapat, ulama-ulama lain berpendapat, yang utama tetap orang yang melihat. Dua-duanya tak salah, dua-duanya boleh menjadi imam. Tapi kok dibandingkan dengan yang melihat, kata ulama ni jumhur, yang melihat lebih baik. Ya, kenapa? Dia bisa menghadap kiblat dengan tepat, kemudian dia mampu menghindari najis dan sebagainya. Nah, itulah harapannya. Nah, tapi ingat, ini tidak ada halangan. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ini tahap-tahap awal datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dua riwayatnya, ya Rasulullah, aku ini orang yang buta, tidak ada yang bisa menuntun aku dan jarang yang bisa menuntun aku tiap hari ke masjid. Bolehkah aku minta keringanan salat di rumah? Nah, hadis yang kedua, ya Rasulullah, Madinah ni banyak binatang buas, ada ular, kalajengking. Aku menuju ke masjid, kalau malam tak ada yang menuntun, bolehkah aku salat di rumah? Ha, dua riwayat ni. Nah, kata Nabi, na'am, iya, kata Nabi. Udah, berbaliklah Abdullah bin Maktum ni dari Nabi, ingin kembali ke rumah. Belum berapa langkah, kata Nabi, nah, atas ma'unida, kau dengar tak azan? Kau dengar ke azan waktu dikumandangkan? Na'am ya Rasulullah. Ya, fa'ajib, kata Nabi, wajib kau datang. Orang buta, bapa ibu, tak ada ruhsah dari Nabi kalau dengar azan. Kenapa patokannya azan? Dulu azan itu original, suara asli, tak pakai mikrofon. Nah, berarti dekat.
Jadi dulu kena suaranya suara asli original, begitu dikumandangkan azan, rumah yang bisa mendengar panggilan azan berarti dekat. Walaupun buta datang. Apalagi tak buta. ini masya Allah orang sekarang ini mata sihat daripada Allah. Asyikkan salat di rumah. Ya kan? Kalau perempuan tak masalah. Ini laki-laki jadi masalah. Ya. Jadi ini hikmah daripada butanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia sempat menjadikan, menggantikan Rasulullah menjadi imam di Masjid Nabawi. Kata ulama, dia ni suka duduk di mihrab Nabi lah. Berjam-jam dia. Kalau kita di rawatah tu berebut ke mihrab Nabi itu, belum tentu dapat. Dia tiap hari duduklah di mihrab tu. Selesai salat pun dia tak beranjak duduk di samping mihrab tu, berzikir kepada Allah. Itu kebiasaan Abdullah bin Ummi Maktum. Terakhir kata ulama, ya, dia bisa berjalan dengan cepat. Terakhir bisa berjalan dengan cepat. Apa sebab? Yang dulu awalnya matanya buta, ya, hatinya pun masih buta. Tapi begitu menerima Islam, apalagi mendekatkan diri kepada Allah, matanya buta, ternyata hatinya melihat. Oh, itu hebat. Ya, jadi kita takutnya terbalik. Ya, mata melihat, hati buta. Na'udzubillah. Maka hidupkan hati dengan zikrullah. La ilaha illallah. Biar hati kita bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya, insyaAllah mudah-mudahan. Amin. Ya, ya Rabbal Alamin. Ya. Sekiranya cukup jemaah sekalian, silakan ada pertanyaan. Jadi sama bagus kerjaannya, apa lainnya lebih mana yang utama? Yang lebih utama yang bandingan. Ingat ya, di sini dikatakan hukumnya jais, boleh. Boleh artinya tak ada halangan untuk menjadi imam. Sekarang disuruh memilih mana lebih afdal, si A ni buta, si B ini tidak buta, bacanya sama-sama fasih, faham agamanya kurang lebih. Ya tentulah yang melihat lebih afdal. Gitu dia. Ya, dia kualitas bacaan sama, pemahaman agamanya kurang lebih. Ya. Kemudian si A ini buta, si B tidak, maka si B lebih afdal. Itu kalau buta, kalau misalnya fisiknya yang atau kakinya tidak bisa bengkok. Atau apa namanya tidak bisa. Yang sehat lebih baik. Ingat ya, kalau sama ni ya, sama bacaan sama, pemahaman agamanya kurang lebih. Ini cacat kakinya, yang ini sehat, yang sehat lebih baik. Tapi kalau yang tadi yang tidak sehat lebih baik bacaannya? Oh tentu dia lah maju jadi imam. Walaupun dia cacat, bacanya bagus. Si A jadi si A ni bacanya bagus, cacat. Si B ini bacaannya pas-pasan, tapi sehat. Yang cacat bagus maju. Kena ukurannya bacaan, bukan fisik. Nomor satu bacaan. Nomor dua sunnah, paham agamanya. Nomor tiga baru umur. Nomor empat, tadi itu masuk empat, lima, enam, tujuh, itu masalah cacat dan sebagainya, masalah pakaian. Walaupun misalnya dia duduk pun tak sempurna, misalnya dia tak lihat tak sempurna atau merek, bagaimana dia lihat? Dia lebih utama kalau bagus pakaian. Walaupun dia duduknya tak sempurna, berdirinya tak sempurna, karena fisiknya memang seperti itu, dia lebih afdal jadi imam karena bacaan. Bacaan ukuran nomor satu. Ya, nomor satu bacaan. Jangan main-main. Kemarin kita bahas dah. Kalau baca Al-Fatihah tanpa tasjid, ya kana abudu wa ya kana sta'in, tanpa tasjid, iya kana abudu, dia baca ya kana abudu, kepada cahaya matahari aku menyembah. Akibatnya fatal. Biarlah cacat fisiknya, tapi bacanya bagus, lebih selamat. Lebih selamat. Ini bacanya bagus tadi. Tapi terakhir dia beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita wajib. Oh, barakallah. Kalau imam
bacaannya keliru, kita mau barakah. Sudah biasa itu, sudah biasa. Ah, oh, kebiasaan tak jadi ukuran belajar. Kebiasaan tak jadi ukuran, wajib belajar. Ya, wajib belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah lah tu. Assalamualaikum. Dia mesti kapan mulai dari huruf alif. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mulai dari ah. Ah, bukan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita yang tahu, kita mubarakah ya, salam sendirian, tapi tak kelihatan, perbedaan tak nampak, kan sama-sama duduk. Ya, cuma kita niat mubarakah, tak lagi ikut kepada imam, kerana imam ucapan salamnya keliru. Ya, keliru. Jadi mohon maaf ni ya, kalau untuk imam, urutan dari hadis Nabi itu bacaan dulu. Umur nanti, cacat nanti, cacat fisik tu nanti. Selama akalnya sehat, bacaannya bagus, itu lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan di dekat rumah saya kan banyak masjid. Tapi ada beberapa masjid yang kualitasnya bagus, memang jemaah yang paling banyak, kan? Tapi di surau ini, misalnya jumlahnya hanya 8 orang, 10 orang, tapi ada satu masjid di Permata juga, yang jumlahnya bisa 200 orang atau 500, kan? Ketika kita mau turun di masjid ini, waktu terlepek. Beratnya, kalau waktu sudah mepet, yang dekat lebih baik. Walaupun surau. Walaupun surau. Tapi kalau seandainya imam kualitasnya di masjid lebih bagus, lebih baik ke masjid. Di surau ni ada imam, tapi bacaannya pas-pas. Pas-pasan ada beberapa huruf yang rusak, tidak bagus. Sedangkan kita ini, bacaan kita ini lumayanlah dibandingkan imam surau itu. Nah, maka kita cari ke masjid yang lebih bagus. Walaupun masbuk, kena ada aturannya. Orang yang bacaannya betul, tidak sah ikut imam yang bacaannya keliru. Mau yang mana? Ngajar dekat tapi batal. Ngajar jauh sah. Makanya kejarlah yang jauh tapi tetap sah dia. Kenapa? Imamnya pantas jadi imam dalam segi bacaan. Nah, kalau seandainya saya ni Pak Ustaz, salat keliling boleh tak? Nanti ke masjid si A, masjid si B, terus keliling. Di rumah tu ada dekat surau. Nah, tak datang ke surau, boleh kan? Nah, lihat dulu. Lihat dulu siapa kita ini. Kita ni ukur diri, siapa kita ni? Oh, saya ni orang kebanyakan. Tak pengaruh. Hadir di surau ini, tak hadir pun sama saja. Oh, tak masalah. Boleh kita jalan ke masjid-masjid tu. Tapi kalau kita orang yang berpengaruh, kalau saya pergi ke masjid, surau bakal kosong. Oh, jangan begini. Salat di situ. Karena kita termasuk berpengaruh. Kalau ada saya datang, orang pun senang datang ke masjid. Berarti kita punya pengaruh. Kalau begini, jangan salat jauh-jauh. Salat surau dekat rumah tu. Kecuali taklim belajar ya. Nah, kalau belajar, kita harus keluar. Kalau memang walaupun jauh. Nama orang belajar, harus mendatangi. Ya, walaupun tinggal berjamaah, tapi kita dapat berjamaah di tempat kita belajar, itu lebih baik. Ilmu tu didatangi. Jangan remehkan ilmu. Ini banyak kita tak dapat berkah apa. Kenapa? Ilmu yang mendatangi. Ya. Faham kan maksudnya? Banyak orang belajar kalau ada ustaz dekat rumah. Ustaz jauh-jauh tak mau pergi. Ya. Dulu saya ingat ya, Imam Malik itu diberitahu sama guru. Riwayat Imam Malik. Imam Malik itu ulama besar di Madinah. Ya. Kemudian Harun al-Rashid itu rajanya pada waktu itu berada di Baghdad.
Harun Ar-Rasyid minta kepada Imam Malik sebulan sekali pergi ke Baghdad, disiapkan kuda yang paling bagus. Sebulan sekali minta ngajar di istana. Oh, kok ulama sekarang kurang lagi. Istana. Kenal orang istana, kenal pejabat, maaf honornya pun lumayan. Dulu kan pakai uang emas honornya. Sekarang ini uang kertas. Mahal lah dulu. Imam Syafi'i itu waktu dari Yaman kembali ke Mekah menemui ibunya, bawa duit 1,000 dinar diberi penguasa. Penguasa Yaman memberi Imam Syafi'i 1,000 dinar. Banyak tu mah, 1,000 dinar. 1,000 × 4 gram. 1 gram 200 lah. Anggap 500. 4 gram 2 juta. 1 gram 2 juta duitnya. Maaf, 1 dinar. 1,000 dinar. 2 miliar duitnya. Penguasa beri ulama 2 miliar. Pulang ke rumah, pulang kampung pasti bisa buat rumah. Nah, tapi Imam Syafi'i tak berani dia. Dia tahu ibunya tak senang bawa duit banyak-banyak. Ya, sebelum masuk kota Mekah, dia cari tenda. Nah, dipanggil musafir-musafir orang yang jalan orang kampung dipanggil, dia pun siap di pintu tenda itu. Oh, bagi duit dinar. Dibagi sedekah kayaknya. Sampai ke berita ibunya, anakmu sudah datang, kata orang Mekah bilang. Di mana dia? Dia pasang tenda di kota Madinah, dia lagi membagikan uangnya. Sampai berita kepada ibu, selesai uangnya, dia pun kembalilah ke rumah. Masih ada uang tersisa, kata ibunya. Habis dia bu, kalau masih tersisa jangan masuk rumah ini. Masya Allah, ibu orang dulu ibunya macam itu, kok sekarang masuklah, masuk, masuk, masuk. Masya Allah. Jadi ibunya imannya luar biasa. Itu orang dulu, makanya anaknya brilian, anaknya cerdas, paham Al-Quran, paham hadis dan sebagainya, paham agama, kenal Allah lagi. Jadi kenapa? Bibitnya bagus, orang tuanya bagus, dapat bibit yang bagus. Nah, jadi Imam Malik itu minta imam, diminta Harun Ar-Rasyid untuk mengajar di Baghdad sebulan sekali. Apa kata Imam Malik bilang? Ilmu didatangi bukan mendatangi, kata dia. Dibalas surat tu. Bukannya takut Imam Malik. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Bulan depan datang Harun Ar-Rasyid masuk Madinah. Masuk Madinah belajar. Tak berani dengan Imam Malik. Raja dulu takut sama ulama. Sekarang Masya Allah, ulama ditangkap. Zalimnya kita zaman ini. Ya, ulama istiqamah ditangkap. Masuk ke Masjid Nabawi, belajar Imam Malik. Maaf, Harun Ar-Rasyid dengan Imam Malik. Cari kursi pula. Ada kursi untuk aku? Kata Harun Ar-Rasyid, kena lagi. Imam Malik pakai kursi, yang lain belajar duduk di bawah. Kata Imam Malik, semua posisi yang belajar di sini sama, gitu. Habis kena ada. Mau tak mau duduk di bawah. Masya Allah, itu orang dulu ulama'nya berkah, kena dihormati oleh penguasa. Ya, berkah jadinya. Nah, itu kelebihan dulu. Imannya tak bisa dibeli. Ada marwah, ada kehormatannya. Ya, ulama dulu ada kehormatannya. Nah. Baik, sekali itu. Cukuplah. Cukup. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.